Terima kasih karena memilih channel ini. Sebelum kita mulakan video ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share, dan subscribe dan aktifkan butang lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Dan tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Selepas digantikan sebagai Ketua UMNO Negeri Johor, Ahli Parlimen Simpang Renggam Hasni Muhammad mendakwa dia dibuli oleh kepimpinan partinya. Hasni mendakwa, buli itu bermula daripada pilihan raya negeri PRN yang berlangsung Mac lalu. Pada masa itu, pilihan raya negeri Johor, saya adalah poster boy untuk BN dan akan dilantik sebagai menteri besar apabila menang besar. Kini, selepas saya menyokong idea untuk bertanding dua jawatan teratas pada pemilihan UMNO, saya dilihat bertentangan dengan kehendak parti. Saya mohon untuk berbeza pendapat, katanya dipetik The Star. Hasni diketepikan dalam PRN Johor tahun lepas, walaupun merupakan poster boy BN sepanjang kampen. BN telah memenangi PRN itu dengan memperoleh 40 kerusi DUN daripada 56. Bagaimanapun, selepas Hasni berkata dia tidak dilantik menjadi menteri besar apabila mengeluarkan kenyataan meminta pucuk pimpinan parti melantik pemimpin muda untuk menerajui Johor.